Bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Budi Bosku. Untuk kali ini kita mau review aja nih Bosku, amplifier portable ya. Ini speaker aktif portable rakitan full Bosku. Ini finishing pakai karpet, bisa kalian lihat nih Bosku. Ini cuma pakai karpet, sudah support Bluetooth. Ini potensio volume, saklar, lubang angin. Ini untuk tweeternya. Ini speakernya model Basoka ya ini untuk boxnya. Ini dalamnya seperti apa? Coba kita buka. Ini bawah-bawahnya seperti itu. Kita coba buka, Bosku, karena ini ada lubang untuk membukanya dan memasang komponennya, Bosku. Kita coba buka dari sini. Agak susah dikit, Bosku. Karena ini kenceng ya. Hati-hati. Ya, ini sudah terbuka, Bosku. Untuk dalamnya seperti itu. Ini ada lapisan karpet, ini rakitan saya sendiri ya Bosku, jadi wajar. Ini speakernya pakai seperti ini, 30 watt, 8 ohm ya. Seharusnya kemarin saya pakai 4 ohm ya biar lebih enak, tapi nggak ada ya Bosku. Ini adanya cuma yang 8 ohm. Ini pakai baterai seperti itu Bosku, baterai laptop yang satu bijinya ini 3,7 volt. Jadi kalau 3 itu kan sudah 11, berapa ya? 11,1 volt kayaknya. 11, berapa volt itu ya. Jadi ini sudah lumayan ini untuk mendorong kipam 8/10 itu Bosku. Ini pakainya 8/10 ya. Jadi dua channel, yang sebelah pakai yang tweeter ini. Yang satunya dipakai untuk woofernya. Bukan subwoofer ya, tapi woofer, karena ini tidak ada filter subwoofernya. Ini cuma dari output sini langsung masuk ke sini, ke potensio stereo ya, langsung masuk ke bagian kipam 8/10 ini Bosku. Tapi yang ke tweeter ini kita kasih resistor dulu ini Bosku. Resistornya ini saya pakai 12 kilo ohm, 12k ya ini, karena kalau cuma masuk langsung ke sini aja ini ngecasnya terlalu over, woofernya tidak kedengeran Bosku. Oke, ini anget ini Bosku, padahal cuma pakai pam 8/10 Bosku. Ini pakai baterai ya Bosku, jadi kalau ngecas nanti lewatnya sini Bosku. Ini adaptor 12 volt, karena ini kan jadinya 11 lebih ya, 11 volt lebih, ini hampir 12 volt, jadi pengecasnya harusnya di atas 11 volt. Nah, ini pakainya 12 volt. Ini 1 ampere pun sudah bisa memenuhi kapasitas ini Bosku, karena ini cuma ampernya kisaran 250 mAh Bosku. Tapi untuk kit pump ini untuk 200 mAh sudah cukup lah untuk mendorong speaker 4 inci 30 watt 8 ohm ini Bosku. Ini sebelum masuk ke bagian baterai ya, dari cas ini, dari bagian adaptor ini ya, ini kita kasih dioda dulu 1 ampere menuju ke elko, kemudian baru ke bagian baterai ini Bosku. Oke, ini kita coba dulu, ini kita tutup, kita tata lagi ini untuk karpetnya. Lanjut kita tata dulu karpetnya Bosku, lanjut kita tutup. Ini dikasih karpet seperti ini, saya hanya tiru-tiru ya dari speaker Basoka, dia ada bantalnya Bosku. Ya, kita tutup lagi, nanti kita cek sound. Susahnya oke. Agak kotor ya ini, nanti kita sikat lagi nih Bosku, karena tempatnya emang outdoor ini, biar ada konten yang ada di outdoor juga ya. Ya. Oh,
Oke, sekian, terima kasih. Jangan lupa like. Yang belum subscribe silahkan subscribe bosku. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.